Selamat siang, Mbak. Ya. Saya Sekar Langit dari Jalan-Jalan Cimpedes. Iya. Iya, ini Yogyakarta spesial ya. Ya. Saya belum pernah lihat namanya Andong ini pakai nomor handphone ya. Ada nomor handphone di depan. Belakang, ini kamera belakang. Kasih lihat sini. Belakang. Ada nomor handphone di belakang. Ah. Wah, spesial sekali ya. Ah, spesial sekali. Mari kita tanya. Bapak, apa punya tabungan Cimpedes? Ya. Punya tabungan punya tabungan ya, Cimpedes. Bisa lihat, Bapak. Tabungan Cimpedes. Siapa Bapak namanya, Bapak? Pak Marjono. Pak Marjono. Pak Marjono. Saya tadi juga lihat namanya Pak Marjono. Ya. Pak Jono. Selamat, Bapak. Ya. Bapak mendapatkan hadiah Rp100.000. Ya. Ah. Rp100.000. Iya. Bapak mau tambahan lagi, Pak? Ya. Mau tambahan lagi? Ya. Rp100.000 lagi? Oke, okay, oke. Okay. Karena gini, Bang. Saya punya kertas, Pak. Tolong Bapak tulis angka salah satu dari nomor handphone Bapak di sini nih. Waton. Terserah, ditutup, ditutup. Jangan lihat-lihat. Kasih lihat kamera, kasih lihat kamera. Udah? Sudah? Ditutup, ditutup. Iya, oke. Okay. Saya nggak lihat kartunya. Kartunya, maaf. Biasa sulapan kartu soalnya, Pak. Nggak tahu nomornya, Pak, ya? Oke. Okay. Saya sobek-sobek, Bapak, ya. Ini nomor yang Bapak tulis. Sekarang biar Bapak nggak nipu ya, saya mau nanya. Nomornya berapa di antara handphone tadi? Nomor berapa yang Bapak tulis di sini? Nomornya? Kasih tahu nggak, Bapak? 8. 8. 8. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Sekarang nomor itu akan muncul di sandal Bapak yang sebelah kanan. Coba. Mana nggak ada. Kaki coba. Nggak ada. Sebelah kiri mungkin. Tidak ada, sebentar. Mungkin tadi saya salah transfer. Bapak tukang andong berarti. Oh, mungkin di sepatu kuda, Pak. Hah, coba. Mari. Coba Bapak pilih kaki yang sebelah kanan, Pak, ya. Coba Bapak, rame-rame semua ya. Humba, humba. Oke, untuk itu Bapak selamat mendapatkan Rp100.000 lagi.